Allah subhani yadalana bin nurani bil wali qutbil rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Sejarah pertempuran Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga hingga pernikahan antara Sang Sunan dengan penguasa Laut Selatan. Berdasarkan kisah legenda masyarakat, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi sejatinya bermula dari niat baik Sang Sunan Gunung Jati yang ingin mengislamkan Prabu Siliwangi. Pertempuran ini menjadi salah satu kisah Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul serta pembuktian dari karomah Sang Sunan yang tidak ada hentinya. Awal mulanya, Sunan Kalijaga bertemu dengan Nyi Roro Kidul yang sejatinya merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Dalam perang ini, Pangeran Arya Kemuning, Dewi Mas Gandasari, dan Dimas Roro Kencono Wungu ditugaskan dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun karena kesaktian Prabu Siliwangi dan juga sangat ahli dalam hal strategi perang, dengan mudahnya utusan dari Cirebon tersebut dikalahkan dan akhirnya menimbulkan pertempuran-pertempuran kedua belah pihak. Sunan Kalijaga yang ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk menghadapi Sang Prabu pun tak bisa mengalahkan Sri Baduga Maharaja itu. Berkah karomah Sunan Kalijaga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta petunjuk, maka diutuslah kembali Sunan Kalijaga oleh Sunan Gunung Jati untuk mendatangi Istana Ratu Kidul di Pantai Selatan. Di sana, Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata berupa tombak Karera Reksa. Alasan Sunan Gunung Jati untuk meminjam pusaka tersebut karena menurut Sunan Gunung Jati, hanya pusaka itu yang mampu mengalahkan Sang Prabu. Sesampainya di Pantai Selatan, permintaan Sunan Kalijaga ditolak oleh Ratu Kidul karena dia tidak membawa bukti langsung dari Sunan Gunung Jati. Merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Kangjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Ratu Kidul merasa malu karena dia tahu bahwa Sang Sunan pasti bisa membaca pikirannya. "Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu. Maka dengan segala hormat, pinjamkanlah Kalijaga tombak pusakamu yang bernama Tombak Karera Reksa," kata Kangjeng Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Roro Kidul mengatakan, bukannya menolak permintaan tersebut, namun karena sebuah alasan bahwa bisa saja meminjamkan pusakanya itu jika yang meminjamnya bersedia menikah dengannya. Dengan tertawa kecil, Sunan Gunung Jati pun berkata pada Sunan Kalijaga, "Wahai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengannya Ratu Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu," ujar Kangjeng Sunan Gunung Jati. Kepatuhan seorang murid dengan gurunya nampak dalam peristiwa ini, di mana Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru itu. Namun, Nyi Roro Kidul justru tak setuju karena dia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya. Selain itu, sang ratu juga masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga padanya. Nyi Roro Kidul pun mencoba menguji kesetiaan Sunan Kalijaga dengan meminta Sunan Kalijaga untuk mencarikannya tasbih ke Cubung Wulung yang didapat di Laut Merah. Sunan Kalijaga menyanggupi persyaratan itu. Dengan bertafakur, bermeditasi, dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Kalijaga didatangi tiga sosok bangsa lelembut bernama Sang Hayang Sontong, Sang Ratu Sanggabisa, dan Siwalikat. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang yang barusan datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa Siluman. Atas izin Ratu Agung Bilqis,
Sunan Kalijaga pun diberikanlah satu buah Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam hasrat yang di dalamnya terdapat tasbih berbahan batu kecubung hijau atau tasbih kecubung wulung. Setelah mendapatkan tasbih itu, Sunan Kalijaga pulang dan menemui Sunan Gunung Jati dan juga Nyi Roro Kidul. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi harus segera dimulai secepatnya setelah mendapatkan pusaka tombak Karerareksa tersebut. Rombongan Kanji dengan Sunan Kalijaga lantas berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah lebih dulu diketahui oleh Kangjeng Nyai Ratu Kidul yang dengan riangnya mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Sunan Kalijaga akhirnya menikah dengan Ratu Kidul. Sunan Kalijaga pun dapat dipinjami pusaka tombak Karerareksa tersebut sesaat setelah menikah. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tak bisa dihindari lagi. Karerareksa langsung diserahkan kepada gurunya Sunan Gunung Jati. Lalu pusaka itu oleh sang guru ditambahkan satu tombak di atasnya. Ditancapkan satu tombak sehingga pusaka reksa yang tadinya mempunyai 7 cabang dan satu jalur runcing di samping menjadi 9 cabang. Oleh Kangjeng Sunan Gunung Jati, pembakaran Karerareksa diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Selama 7 malam berturut-turut, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi pun terjadi. Setelah pertempuran yang cukup lama dan sengit, akhirnya Prabu Siliwangi dapat dikalahkan dengan tombak cakra langit tersebut. Senjata tombak cakra langit tersebut dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan, dan hingga kini tombak tersebut masih ada. Itulah kisah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi.